Gimana sih? Maksudnya mama ngikut ngapain gitu loh? Kamu jajan-jajan aja malah. Lah 10.000. Nah kan di depan kamu ada duit tadi. Hah? Di dalam kotak itu masih ada tuh. Hah? Orang-orang ke priwe, orang-orang sih ke gimana sih? Kamu juga nggak nanya kan? Pak, duitnya sini. Kamu nggak minta sama bapak? Kalau ke Alfa mungkin mama kasih 100.000, nong ke Zia 10.000. Akhirnya belinya lebih dari 10 kan? 10.500. Ini apa? Lah emang mama pegang duitnya 10.000 kok. Mama ini mau beli nggak jadi. Kok jadi papa ini tenang? Bentar ini. Papa ini hanya mengingatkan saja. Jadi kamu masih sedih? Hah? Siapa sih ngetak-ngetak? Mama tuh katanya ngetak-ngetak tuh. Aku enggak ya tas. Aku mah sayang ya. Mau sampai putar balik hujan-hujan ya. Rela papa hujan-hujan. Yo balik lagi yuk ke Jaya yuk. Hujan-hujan. Gak apa-apa. Kita mandi hujan, gak naik motor. Katanya suruh cepet-cepet nanti kalau udah sama mama lagi katanya. Enggak, mama tungguin. Nangis beneran yakin. Mama tungguin di luar. Kamu masuk. Anak papa nangis beneran yakin. Hanya gara-gara jajan ini. Is ngelih, yang kapan? Siang. Maksudnya cepetan apanya? Ya kan bener kan, suruh biar cepet kamu makan, namanya cepetan loh. Iya tapi kan jam 7, tapi mama punya siang. Nah kan mama mandi dulu, sholat dulu, terus kamu juga belum sholat, mama suruh sholat dulu. Yaudah, kamu makan gih. Jadi nanti gak lapar mulu, kamu makannya kurang sih, banyakin jajan. Tahu-tahu lapar. Orang mama mau beliin kelapa aja, papanya nggak jadi. Kata aku udah lapar, ya udah yuk balik. Gitu. Ya iya mama kan balik. Suaranya yang jelas dulu kan papa bilang kalau kamu nangis boleh, jengkel boleh, tapi ngomongnya harus tetap jelas. Ayo, jangan. Apa itu? Ngomong yang jelas ini, jangan tutupin. Supaya ini bisa cepet damai. Gimana sih? Sini, papi sini. Udah jangan ditukup begini. Nanti udahin nangisnya nih. Oh, jajannya habis, pantesan dia nangis mah. Ya iya, kayak itu kan. Tet, nangis lagi, tet. Diledekin dulu, tet, nangis lagi, tet. Ada jajanan, diem ntar. Iya dari tadi makan jajanan sama es diem kesumpel. Sekarang nangis lagi deh. Dadanya sih karena yang tadi pakai baju diikat, pakai kemeja nggak pakai kancing loh. Tapi as nangisnya itu, aduh, jadi jajan. Ayo mama anterin. Temenan. Udah jangan nangis ya. Udah sayang, jangan nangis sudah. Ya. Kenapa mereka kuye? Udah jangan nangis. Ini kata. Ya nonton TV gak ada pesona dong. Kamu ngelitikin papa, jangan gak bisa dikritikin. Kayaknya ini banget. Nangis ya mama, nangis ya mama tuh. Berlinang air mata. Tanda tasnya menangis. Berarti udah gak cengkel nih kalau kayak gini nih. Hah? Ya udah kalau cengkel, berarti kamu bobonya di kamar berewekan. Ya mak, mama tidur sama papa ya. Benar. Oh, my God.
Tuh ngomongnya itu kayak gitu tuh Tasya kalau lagi nangis tuh. Gak jelas. Iki jangan litikin ya. Ini tuh ketemu Tas. Kelihatan mukanya. Nangis deh. Gara-gara jajannya kurang. Kayak enggak apa-apa gitu. Aduh, bisa kuatnya. Kenapa? Tahu karena nih. Kamu karena. Karena barusan. Mama Tasya kayak pengen ke pondok biar jajannya enggak terlalu katanya. Iya, iya enggak apa-apa. Kalau di pondok. Uang sakunya sebulan 10.000. Nih. Udah sono makan. Biar enggak lapar-lapar. Tadi siang udah makan ayamnya 2 potong tapi nasinya cuma 2 sendok sama cerita. Ini teman kau. Nah ini kamu lihat tuh CCTV. Minum. Malam Jumat nih Tas. Ya bisa ini tuh wanitanya mau kamu paus diam apa sih katanya nggak ada rasa itu ala kamu aja kesempatan anak nggak apa kok anaknya nggak malah nyusul. Tunggu dulu, nanti nyusul. Enggak. Tunggu 2 menit dulu. 2 menit apa? Enggak bakalan nyusul, bilangin lah. Kamu kasih kan. Udah 2 menit. Baiklah. Kamu 1 menit. Oh, ada yang 9. 2 menit. Nanti udah boleh bersuara itu. Soalkan nyusulnya biar nyusulnya tentukan nyusulnya nggak sampai 2 menit kan nyusul kan betul kan nggak sampai 2 menit nyusul aku menang tuh kan. Dia pasti nyusul. Loh, kamu sih nggak percaya. Sakit. Sakit apa? Tasnya jangan dicubit mamanya Tas. Diam-diam lah. Oh pada gitu sih. Karena tendang ketahuan nih. Duduk. Anak waton tuh, anak waton gitu itu tuh. Ngerak apa? Ngapain sih kamu ikut burung begini? Tadi gak mau dideketin. Kamu nanya. Tadi gak mau dideketin. Sekarang ngejar-ngejar. Mana sih? Dewek kan dia ngejar-ngejar akhirnya. Tadi mau apa nih? Masih 2 menit lagi. Gitu. Udah jadi matiin. Mau apa sih ya? Tuh, Tas itu di belakang kamu siapa Tas?
Oh, saya tamatin dulu bentar. Makanya nyalain ah. Oh, saya nyalain ah. Oh, lagi gelap-gelapan. Oh, akhirnya. Nyusul kan, Mak? Kan sampai 2 menit kan? Ih, lagi dihitungin papanya malah nyusul. Hitungan detikannya. 1 2 3 malah. Lihat bayangannya dulu. Di situ tuh. Kaki. Kelihatan kaki di situ. Kelihatan kok. Oh, gitu. Gimana tuh? Kan kelihatan tuh. Kelihatan kan? Don't touch me. Don't touch me. Oh, tidur sendiri di situ di kamar situ. Ma. Papa mama tidur di sini dah. Rambut nggak bersisir apa nangis gara-gara dia ngomelin mama katanya itu bukannya nih kalau disuruh cepet apapun bilang begitu gitu aja katanya ngomelin mama mulu ngomelin mama mulu itu bukan ngomelin kamu namanya lagi dididik apa harus dimanja terus dibiarkan gitu lama-lama gitu ya orang ngambil makanan bengong dulu nah mamanya cepetan oh begitu kejadiannya berkali-kali. Kali-kali bagus nah, supaya kamu ingat bahwa kamu tuh harus cepat. Terus di ituan kamu pegang, diambil lagi, taruh lagi. Terus di tempat minuman juga begitu. Ambil apa? Taruh lagi. Malkis. Iya, Malkis enggak jadi. Enggak boleh kok. Bukan enggak boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Jadi di situ boleh utuh kok. Kok malah nangis lagi? Nih, ini lagi dididik ini. Kok malah nangis lagi dong? Aduh, yuk. Malkis apa sih beli sana lah? Hah? Oh iya, untuk malkis gak jadi sampai main ngomong. Mau dididik ke sebelah utang kok. Nah, emang mama pengen 10 ribu tok. Jadi gak boleh kok. Bukan gak boleh, gak cukup duit teh. Beli sini, depan sini. Ya sih, papa bilangin. Sini. Hei, lu jangan usil. Oh, nangis dulu, fokus nangisnya. nangis ketawa. Gimana sih? Nah, emang duitnya 10.000, ketinggalan 5.000 di dalam. Kamu tidak boleh betak-betak mama ngelawan mama. Mama ngomong sama kamu negasin, gitu ya. Mama cuma negasin doang, tidak marah-marah. Seperti papa tadi, apapun jadi keras loh, kamu bilang yang penting jajan. Tapi sudah ngelewatin lampu merah, udah arah balik, kamu masih diem aja mau beli apa gitu. Makanya papa bilang, ini mau beli apa sih kayak gitu. Karena papa juga bingung, agak ada kejelasan, tapi katanya mau jajan. Bayangkan, saya sebagai orang tua harus mikirin, saya duit juga. Nanti bang, jajan mau jajan apapun tidak jelas. Ya papa juga bingung. Sementara kendaraan kan jalan terus. Itu. Mana coba kalau jadi kamu. Kamu lagi nyetir. Terus penumpangnya bilang, ya beli jajan nanti gitu ya. Terus udah hampir dekat rumah kagak ngomong mau beli apaan kagak jelas. Coba, kamu ya bagaimana? Bingung gak? Hah? Berarti langsung bablas balik kan? Ya udah, berarti gak usah jajan. Nah kamu yang beli jajan tadi terbalik lagi jadinya ya? Ya mama yang putusin dia udah gitu jadi mama itu tidak bentak mama cuma negasin karena kamu bengong tas cepetan cuma kata-kata itu juga cepat tas cepetan sama dah itu bentak banget ma cepetan kurang cepetan. Nah, begitu. Nah, suara mama asli tuh. Ini sekarang dijual kok. Hah? Isin dong. Justru itu mama juga gementang kamu malu sama mama yang itu yang jual. Lalu kamu nggak bengang-bengong. Cepetan. Sudah. Jadinya bagaimana nih? Kau minta maaf sama mama.
Ya udah, mama minta maaf ya Tasya. Besok nggak bentak lagi, tapi harus cepet. Allah. Nah. Eh? Udah maghrib belum sih? Udah tadi. Udahlah. Lihat lo, anak yang nangis nih, bagaimana nih solusinya nih? Lihat, hidungnya nangis. Merah kelihatan. Yaudah, jadi bagaimana? Mau tetap ngambek? Yaudah, kalau ngambek, deal, kamu tidur di kamar sendiri. Mama tidur di sini dulu, anggap aja kamu lagi ngambek sama mama. Corok. Islam mama maghrib, malam Jumat. Udah sama maghrib, malam Jumat.